kadang-kadang yang video ini itu istri, karena cewek-cewek itu antri minta foto. Tanya Melani. Fotonya bareng cewek diumbar. Hotman Paris balas meledek Hotma Sitompul. Pengacara Hotman Paris diduga meledek seterunya, Hotma Sitompul, yang mengungkap fotonya bareng cewek di kolam renang. Foto tersebut sebelumnya dijadikan materi oleh tim pengacara Hotma saat mengadukan Hotman ke Peradi terkait perkara kode etik. Cemburu ya, nggak ada cewek yang mau foto sama kamu, tulis Hotman di Instagram menyertai videonya saat dikerubungi perempuan di klub malam. Hotman kemudian menyindir Hotma yang mengungkap fotonya tersebut setelah kalah dalam sidang kode etik profesi di Peradi. Menurutnya, foto tersebut direkayasa agar Hotman tampak berpelukan dengan cewek tersebut. Video dansa di kolam renang di Omnia Bali di screenshot. Pada saat posisi berdansa rapat sehingga seolah-olah lagi pelukan pacaran. Padahal itu adalah video tahun 2018, di mana setiap sore selalu ada di IG di Omnia Bali, yang buat orang berdansa-berdansa di dalam kolam maupun pinggir kolam, ungkap Hotman. Lagi pula, Hotman melanjutkan, foto tersebut tak ada hubungannya dengan pelanggaran kode etik profesi, sebab peristiwa itu bukan dalam rangka menangani perkara. Lagian, siapa takut, Hotman justru sering majang foto berdansa-dansa romantis dengan banyak wanita di Bali. Apa kaitannya dengan kode etik advokat? Banyak orang ketawa, kalah ya kalah, tulis Hotman menutup unggahan tersebut. Sebelumnya, Hotma Sitompul menggelar jumpa pers usai kalah dalam sidang kode etik di Peradi. Di momen itu, dia memperlihatkan foto mesra Hotman bersama seorang perempuan di kolam renang. Suami Desire Taringan ini menyebut, seharusnya kelakuan Hotman Paris bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim DK Peradi dalam membuat putusan. Menurutnya, seorang pengacara tak layak melakukan hal-hal senonoh seperti yang ada di foto tersebut. Bicara sama orang gak tahu adat, gak tahu hormat, gak tahu mau, tidak beragama, ngapain kita ladenin orang seperti itu, kata Hotma Sitompul. Pernah posting di IG gua, tanya si Melani, kalau saya ke Bali itu, kadang-kadang yang video ini itu istri, karena cewek-cewek itu antri minta foto. Tanya Melani, dia juga bingung. Kan video ini sudah datang karena suka sama aku. Karena aku yang jadi, bukan aku gue yang datang. Dasar dulu bang, dasar dulu. Gini-gini, pas lagi gini-gini, oleh orang itu di screenshot, jadi kayak pelukan, padahal lagi dansa di Bali gitu. Apa? Biar dianggap seolah-olah itu foto sur gitu loh. Oke, bang. Oke. Terakhir.